Ya sayang, Yani lagi siap-siap. Iya, Ma. Iya. Ah, ini duitnya juga lagi dicari. Lagi dicari. Sabar. Udah deh, ayah kerja dulu deh, ya. Aibtu Bawa Wicaksono. Hmm? Saya Brigadir Arya Sustoyo. Sorry tadi saya salah dulu. Anaknya umur berapa, Pak? Kamu siapa namanya tadi? Aryo. Brigadir Aryo Sustoyo. Sustoyo. Pak Sustoyo Jenderal. Iya. Dia kakek saya. Oh. Sadari, fitnah telah memecah belah silaturahmi. Jangan pernah kotori agama kami. Allahu Akbar. Jangan berprovokasi atas nama agama. Penghinaan ini, Nuh. Kalian semua tahu kalau kalian telah meresahkan kami. Meresahkan? Kita bisa menyelesaikan apapun tanpa kekerasan. Radikalisme tidak akan menyelesaikan apapun. Kau telah menghina kami. Menghina? Kalian datang ke masjid ini dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Coba kalian pikirkan dengan akal kalian, dengan hati kalian. Kita ini bersaudara. Akan ada berapa banyak lagi korban apabila kalian mementingkan kepentingan dunia. Kau telah menghina kami. Selesai! Selesai! Thank you.
Apaan barusan? Sore tadi temenku nggak sengaja ngelempar. Lu sendirian aja di sini. Lu punya mata? Gua mau ngajak lu ke villa sebelah. Dibanding lu di sini cuman jemur-jemur sendirian. Ikut yuk. Lama banget sama bolanya. Kalau gua mau ikut, lu nggak ngajak pun gua udah dateng kok. Cek. Bangun nggak nih? Nih, gue bawain bir. Gue nggak minum bir. Ya, minum sih. Karena berisik banget di sana. Sian lah gue. Di sana tuh lagi ada acara apa sih? Berisik banget. Gue di sini tadi mau cari ketenangan. Ganggu ya? Temen gue si Raymond lagi dapat apalah tuh promosi dari kerja aja, jadi ya di party lah buat kita-kita. Padahal dia mau ngajakin lu gabung. Oh. Jadi lo kesini gara-gara disuruh sama dia. Lagi pengen sendiri ya? Gue tadi lihat aja kayak lo lagi perlu teman gitu. Ya udahlah. Entar lo mau gabung-gabung lo. Mas, tadi saya lihat dari jauh, tapi saya nggak yakin betul apa itu Mas Sigit. Sudah lama juga yang saya nggak kemari ya. Tadinya saya pikir Mas Sigit nggak bakal balik lagi ke sini. Mas, mau main lagi? Nggak. Saya cuma mampir. Ya, mau ketemu teman-teman lama, tapi tidak ada lagi yang saya kenal. Ya iyalah. Teman-teman angkatan Mas Sigit tuh udah nggak ada yang main lagi. Saya juga cuma iseng kok. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sepertinya
Saya yang bisa bantu Anda. Maksud Ibu? Saya boleh minta tolong untuk Ibu minta mereka tunggu di luar? Anda tidak perlu khawatir. Saya diharuskan membawa mereka kemana-mana oleh Bapak. Saya nggak khawatir. Bagaimana? Lebih nyaman? Tadi Ibu menyebut Bapak. Kalau boleh saya tahu siapa itu Bapak? Dan untuk siapa Bapak? Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Saya rasa sekarang bukan tempat dan waktu yang tepat. Oke? Okay? Oh ya, datang sendirian dan jangan terlambat. Bapak tidak suka menunggu. Hampir lupa, nama saya Hetty. Hei, Tri. Oi. Ada apa, bawa pengawal, takut jambret. Bawa beceng gak ya? Ya iyalah. Apaan sih lo? Ibu-ibu tua gitu. Anjing-anjingnya juga masih bisa gue sikat kalau gue mau. Anjing. Bener kan? SW. Kok lo gak ngomong sih sama gue? Gue pikir lo tahu. Doi preman, bos. Oh, dulu preman. Sekarang pengusaha biasa. Pengusaha biasa dari mana? Oh. Yang tadi itu tangan kanannya. Gue denger SW udah gak bisa kemana-mana. Tiduran terus di ranjang. Tapi masih garang. Enak kali ya. Bobo-boboan, duit datang terus. Gue kayak pernah ketemu sama tuh ibu, tapi di mana ya? Terus? Lo diundang ke rumahnya? Gokil. Jarang ada yang diundang ke rumahnya. Karena jarang ada yang bisa keluar. Mau gue temenin? Gak bisa ya? Ya gak bisa, orang dia minta gue datang sendiri. Waduh. Dia minta lo datang sendiri? Iya. Gue harus cari partner baru. Gak. Mau dikasih kerjaan lo. Satu kerjaan dari si bapak, berbulan-bulan lu gak perlu bayar karyawan. Ada apa-apa sama lu, gue tuh polisi. Terus? Gue jadi tumbal? Lu tumbal? Anjing. Serius gue. Ada apa-apa sama lu. Perusahaan ini punya gue semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pagi aku lihat kamu di TV. Kamu disorot terus. Sampai kapan, Mas? Kamu mau seperti ini? Aku juga mau masuk TV. Tapi enggak mau demo. Mau artis aja. Masih lihat mata aku sih. Masih lihat mataku. Bukan muhrim, Mas. Ntar demo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas usaha hampir pagi. Sampai kapan kau jual agamamu? Bisa apa yang mau masuki jiwa kamu? Bu? Kita di sini berjuang demi negara untuk melawan kerancuan, kemaksiatan yang terjadi di mana-mana, Bu. Dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Apa kamu tentang agama kamu? Apa? Kamu yang tidak tahu apa-apa! Kamu yang tidak tahu! Tuhan itu tidak perlu dibela. Karena cuma Tuhan yang berhak menghakimi umat yang tidak seperti manusia! Yang selalu haus akan kekuasaan! Anak yang tadi gimana, Dan? Anak yang mana? Anak yang perempuan tadi. Oh, aman. Aman. Cantik banget. Siapa ini pacar lo ya? Eh, gua pinjem duit lo. 200.000, eh. Minggu depan gua ganti. Jadi polisi mesti hati-hati punya pacar cantik kayak gitu. Nggak bener-bener jaga, lewat tuh disikat orang tuh. Ya kan nikah 2 bulan lagi. Apalagi kalau udah nikah. Bukan lo sekolah di luar? Iya, gue balikin dulu. Udah kenal. Bentar ya, mau kamar mandi. Pak Said. Ada apa? Bapak minta bom waktu digerakkan. Belum cukup dengan bulan lalu?
Bapak minta diledakkan. Kali ini tolong kau bilang sama Bapak, saya pikir-pikir dulu lah. Bisa Mas, harus diputuskan sekarang. Mas tahu kan bagaimana Bapak kalau tidak diturutin? Juta. Ada yang mau tambah kartu? Bandar 21. Ada yang mau tambah kartu? Bas. Selamat siang. Saya kira kamu nggak bakal masuk tadi. Saya lihat kamu tadi di mobil. Saya lihat dari monitor kami. Malahan awalnya niat saya memang tidak datang. Karena saya pikir ngapain seorang Sony Bibisono minta saya datang ke sini. Nah, kamu sudah tahu nama Bapak? Saya bukan orang bodoh. Ya, siapa yang gak kenal dia? Terutama sekali reputasinya. Tapi saya janji, tidak akan ada terjadi apa-apa akan dirinya. Tapi maaf sebelumnya, Bu. Saya ini hanya arsitek biasa. Saya bangun rumah, jembatan, masih banyak arsitek lain yang seperti saya. Kenapa saya? Bolak-balik di rumah ini tiap pagi. Saya tidak usah lagi olahraga.
gimana? Dia udah setuju semuanya? Enggak, belum. Harusnya kamu yang harus bicara sama dia. Bukan tempat saya. Semalaman saya gelisah. Tidur miring kiri, miring kanan. Internetan malas. Nonton TV bosan. Sudahlah. Jangan mengalihkan pembicaraan. Dia sudah di bawah, menunggu. Ini kan semua yang kamu mau. Mulai lagi bicara, ini belum waktunya, ini belum waktunya. Memang belum waktunya. Dikit lagi saya mati, Het. Terus apa? Semua yang saya capek selama ini akan hilang begitu saja. Apa anak perempuanku? Mana bisa? Mana mau dia? Sudahlah. Sudah. Ya udahlah. Coba kamu bicara sama Adrian. Kalah, Mas. Arloji Masku masih dipajang di situ. Iya. Mas tahu kan gimana Pak Gilang? Dia nggak akan ngelupain saat dia menang arloji itu. Udahlah, Mas. Relain aja. Kalau aku mau tebus arloji itu, berapa? Buat apa sih, Mas? Gak usah lah. Berapa? Ya, masih sama. 150 juta. Kalau punya uang segitu, mendingan dipakai buat yang lain aja, Mas. Ini barang warisan, Dri. Tidak bisa dinilai dengan uang seperti itu. Kalau itu memang penting, kenapa dijadiin taruhan, Mas? Mas, Mas tahu kan kenapa Pak Gilang taruh semua barang-barang itu di sini? Jebakan? Terus kenapa Mas balik lagi ke sini? Dulu aku memang salah, Andre. Tapi malam ini aku akan menangin arloji itu. Mas mau menang 150 juta. Yang ada Mas bakal kalah lebih banyak lagi. Emang masih ada yang mau digadein? Udahlah, Mas. Mas pulang aja sekarang. Sini lo ternyata. Gue cariin. Masuk aja. Kenapa tuh? Tinggalin cowok lo ya? Enggak lah. Gue gak segoblok itu. Enggak, sorry lo. Gue gak maksudnya kayak gitu.
Gue pernah hampir mau bunuh diri waktu cowok gue ninggalin gue. Jadi gue gak maksud gitu ke lo ya. Justru gue yang minta maaf. Gue juga... Mau gue goblok? Apain coba membunuh diri gara-gara laki-laki? Untung aja gue cepet sadar. Kalau anak gue lebih penting daripada laki-laki. Enak ya jadi anak lo. Punya orang tua yang sayang banget. Yang peduli banget. Semua orang tua kayak gitu lagi? Enggak kok. Enggak semua. Bokap gue? Bokap gue mana pernah nyariin gue. Paling dia nyariin gue kalau gue udah mati. OD. Baru deh. Kayak gini nih. Dia selalu minta tolong sekretarisnya buat nyari gue. Peduli dia sama gue. Angkat aja lagi. Siapa tahu penting. Ya. Lo urusin aja bokap gue. Gue gak peduli sama dia. Biasanya nih ya. Gue almarhumah nyokap gue, bokap gue, kita bertiga sering liburan ke villa ini. Aduh. Wow. Aduh, sabar ya. Sorry, omongan gue jadi bikin lo kayak gini. Sabar ya. Sorry. Gue gak maksud, sorry. Sekarang gue udah gak percaya lagi sama laki-laki. Semua laki-laki tuh anjing. Sabar ya. Kita emang harus kuat. Dah, kita senang-senang. Gak usah mikirin yang lain. Nih. Sorry. Gak gitu caranya. Percaya deh sama gue? Gak masalah gak percaya. Tapi gue udah berhenti nyentuh drugs. Oke. Wow. Siapa yang bantuin lo berhenti? Bokap gue. Dia bikin gue janji untuk gak nyentuh barang itu lagi. Berarti kalau lo pake lagi, bokap lo bakal bantuin lo lagi dong. Itu kan yang lo pengen. Latihan dari bokap lo. Iya kan? Udah, jangan sedih. Ya, malam ini pokoknya kita senang-senang, gak usah mikirin yang lain kayak gue bilang tadi. Langsung dua, double drop. Mangga lo. Percaya deh sama gue. 1, 2, i, ya, gak bakal bikin lo mati. Ayo. Gak apa-apa lagi, percaya deh sama gue. Seru deh, double drop. Nih. Ayo. Nah.
Sepertinya saya belum bicara jujur dengan kamu. Sepertinya kamu berhak untuk tahu semuanya. Hmm? Apa yang kamu tahu tentang orang tuamu? Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya permisi. 7 Agustus 1978, Pram dan Suci Atmaja meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, meninggalkan seorang bayi berumur 6 bulan bernama Adrian Atmaja, yang kemudian ditempatkan di sebuah panti asuhan Sumber Pertiwi sampai tahun 1992, di mana kamu lalu pergi atau kabur? Cukup. Tanpa sepengetahuan para pengurus? Cukup. Saya tahu persis bagaimana kelanjutan cerita itu. Dan saya tahu persis bagaimana susahnya melupakan itu semua. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana seorang ibu-ibu yang baru saya kenal bisa tahu ini semua? Masih banyak yang saya tahu tentang kamu, Adrian. Lebih dari apa yang kamu tahu tentang diri kamu sendiri. Saya nggak tahu bagaimana memulai. Saya tahu. Saya yakin. Tidak, Adrian. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan. Ayahmu bahkan tidak ada dalam kecelakaan itu. Ayahmu ada di atas. Dia sedang menunggu kamu. Sony Wibisono ayah saya. Dan sakit. Ayah saya. Saya tahu ini susah untuk dicerna. Tapi kamu harus percaya pada apa yang tadi saya ceritakan. Saya tahu kamu anak baik. Berilah sedikit kebaikan yang ada dalam hatimu untuk dia. Di tukang jajak. Hari ini mau bantuin ngecat. Tapi rata kok. Mosok yang ngecat cuma kita berdua. Wedok lagi. Gabut ini yang jajak. Gabut apa toh? Mangan gaji buta. Si Kang Jajak sibuk mungkin. Sibuk apa toh? Gawean iki dangdor. Wes, nanti kalau kita jadi penyanyi beneran, aku mau ngeluarin RBTI. Ora gelem aku duwe album. Nopo? Wingi aku chatting karo produser label. Jarene RBTI ku luwi nguntungi timbangin album. Album akeh sing bajak sih. RBTI ku apa toh? Mbah. Aku googling sing metu basa Inggris kabeh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kita ini sudah diserang oleh kemaksiatan. Porno aksi merajalela kan? Ini yang harus dihancurkan. Pelakunya harus kita rajam. Terus film Bokap itu gimana, Mas? Kita bakar, Mas. Kenapa harus dibakar? Kalau mujihad itu jangan setengah-setengah. Iya kan, Mas? Ya, itu nanti kita pikirkan lah. Yang terpenting ini dulu. Terus gerobaknya asyik piye toh, Mas? Labung dia kan teman kita juga toh.
Ini bukan soal teman ini. Ini yang namanya maksiat. Erotisme harus diberantas kan? Erotis. Ya, tapi kenapa mereka, Mas? Mas, ngomong-ngomong si Ibnu tuh kemana ya? Kok udah dilibatkan di rapat kita? Pokoknya sekarang yang harus kita lakukan tumpas itu dangdut dorong yang ada di perkampungan kita. Itu pernah aksi dari hal terkecil. Ngerti? Kita kumpul badai Aisyah di sini. Gimana Firly? Rame? Lumayan, Pak. Sigit? Git. Aku pikir kamu sudah gak mau datang lagi ke tempatku. Kemana saja kamu selama ini? Main poker ya, aku ikut ya. Loh, mau kemana Git? Takut. Masa baru ditinggalin anak istri, mental lu udah menciut kayak gitu? Kalau gitu, arloji emas lu gua jual ya. Udah ada yang tawar tuh. Ayo bagi, main aja. Nah gitu dong, Gi. Rani, Git. Tuper, kartu 5 dan 2. Tuper, King dan 10. Kemampuanmu sudah berkurang. Halo, iya saya, iya ada lagi apa, iya papa doa terus buat kamu ya, biar adik cepat sembuh, iya sayang, ya. Mana ibu mana, iya ya bicara ya, halo, dengar, saya ini masih cari uangnya, ya, cobalah kamu, tolong kamu bicara sama kakakmu. Minta duit kayak pinjem duit kayak sama dia susah banget sih. Iya, saya ganti. Monyet, bilang sama kakak kamu nanti aku tembak mulutnya. Ya udah, saya banyak kerjaan ini ya. Iya. Lihat siapa yang datang. Apa Anda benar ayah saya? Ya. Lalu apa? Kenapa sekarang saya ada di sini? Kenapa saya baru tahu kalau orang tua saya ternyata ada selama ini? Ibu kamu, dia tidak selama. Saya nggak tanya sama ibu. Cukup dari ibu. Sekarang saya mau dengar langsung dari dia kenapa. Seperti yang dia bilang, tinggal hanya ada kamu dan saya. Saya masih muda, saya nggak tahu harus bagaimana. Saat itu yang paling tepat buat kamu adalah panti asuhan. Tapi lihat sekarang, Untuk apa saya ada di sini? Kenapa?
karena Anda sekarat dan memati dengan tepat. Semua ini nggak ada hubungan dengan kondisi saya. Ya, mungkin. Tapi saya selalu ingin bicara sama kamu. Saya sangat senang kamu ada di sini. Kamu lihat. Semua foto-foto kegiatan kamu saya punya. Kamu lihat, eh? Sudah terlambat untuk pembicaraan antara ayah dan anak seperti ini. Terima kasih. Semoga Anda mati dengan tenang. Stop! Kembali ke sini. Saya ini bapakmu. Jadi kamu harus hormati. Atau apa? Mau panggil preman-preman itu lagi? Buat mangsa saya lagi? Duduk. Dengarkan saya. Banyak hal yang kamu harus dengar. Semua informasi ini terlalu berat untuk kamu cerna. Tapi dokter saya bilang, umur saya nggak panjang. Jadi kamu harus maklumi dari posisi saya. Jangan seperti ini.
aja lah. Kenceng banget gue. Gila-gilaan yuk. Sini ikut gue. Ayo. Lima juta. Tuper, Ace. Kayaknya aku menang lagi nih. Three of a kind, check. Plus, heart. Kita selesaikan aja sekarang. Aku all in. House 7 dan 9. Kartumu bagus. Tapi kartuku lebih bagus. Full house, queen dan 7. Mau kemana, Git? Gitu aja kok nyerah. Ini. Pinjami aku 10 juta. Dri, kali ini aja aku janji aku mau berhenti. Aku sumpah aku mau berhenti. Mas. Mau sampai kapan Mas seperti ini? Saya dari dulu selalu kagum sama Mas Ikip. Tapi sekarang, setiap saya mau melakukan sesuatu yang nekat, saya selalu ingat sama Mas Ikip. Karena saya nggak mau seperti Mas. Aku capek, Ndri. Capek jadi orang yang kalah terus. Aku capek. Terlalu banyak mengecewakan orang. Aku cuma mau memenangkan Tommy. Bukan buat aku. Buat anakku. Tolong. Ini demi kebaikan Mas. Mas, pulang. Pulang. Banget tuh kayaknya. Makai apaan aja sih lo? Nih, semuanya udah gue makan. Ya enggak, lo pakai apa aja?
gue hitung. Iya, Pak. Ya. Mau lo pikir gratis? Bagi gue, itu bukan masalah. Keluarin semua yang lo punya. Sekarang bicara tentang masa depan kamu. Apa ini? Itu semua dokumen pengalian kepemilikan dari saya ke kamu. Semua bisnis-bisnis saya. Tidak, terima kasih. Saya udah biasa hidup sendiri. Saya masih muda, sehat, pendidikan saya tinggi, dan pekerjaan saya bagus. Dan saya udah punya itu semua tanpa harus main kotor. Apa sih yang kamu punya? Semua hal kamu dapatkan dengan gampang. Pendidikan, beasiswa, karier yang melesat sampai kamu bisa duduk di kursi yang empuk di perusahaan sekarang. Dari mana? Kamu pikir itu hadiah dari Tuhan karena kamu anak yatim piatu sebatang kara? Semua perbuatan saya, Andrea. Kamu lihat. Coba kamu lihat. Ini dekan kamu dan saya. Saya dengan bos kamu. Mereka semua makan uang saya untuk memastikan jalan mulus kamu. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya mau terima ini semua? Apa? Jangan bergumam kalau ngomong. Yang keras. Anda pikir saya akan diam? Nurut. Nggak semua bisa dibeli pakai uang. Anda anggap saya ini apa? Kamu ya anak saya. Ini kamu. Ini hidup kamu. Kamu harus jaga semua warisan ini. Banyak hal yang kamu belum tahu. Apa lagi sekarang? Halo, bos. Wo. Ya, bos, siap. Ada apa malam ini? Bos, kasino tempo hari yang saya bilang. Itu anak anjing bangsat si gila atau galak, ha? Berani dia nggak bayar saya. Kamu tutup kasinonya, tembak kakinya. Siap, bos. Laksanakan. Aja. Berani nggak bayar saya. Hah. Lo yakin bisa menang? Gua tahu lo butuh pinjaman duit. Dan kalau lo mau, gua bisa pinjemin. Bunganya 25%. Per hari. Iya, tapi kenapa ini bisa begini? Enggak ada saya maksudnya ini. Gitu dong. Ini baru namanya Sigit, si Raja Judi. Restoran. Aku nggak yakin kartunya bagus.
Full House, 10 dan 8. Four of a kind, 4. Gokil. Gue salut sama lo, Ma. Siapa aja lo bisa bikin jadi setan? Aduh. Ya, ini anak lah. Ya, Mbak Hetty? Saya perlu ketemu kamu jam 8. Malam ini. Oke, saya kesana. Terakhir itu gue ngambil uang lo, ya udah. Perkosa dulu kali. Gila lo, lo aku lo. Kok lo liat gue sih? Liat Dian gak? HP-nya ketinggalan nih. Sini gue liat. Kita salah orang. Apaan sih? Bim. Ma, cabut. Cabut. Mau kemana? Kamu tunggu sini dulu ntar ya. Mon! Bima! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Ustaz. Amar ma'ruf nahi munkar. Mencari surga tidak harus dengan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Radikalisme atas nama agama akan terus muncul jika kita mudah terprovokasi. Saya terpancing, Ustaz. Allah tidak pernah tidur
dan akan senantiasa memaafkan hambanya. Semuanya bisa diatur. Kenapa? Karena semua orang butuh uang. Saya juga butuh. Tapi bukan uangnya. Saya butuh orang tahu kalau ini tetap Jakarta. Dan ini kota milik saya. Dan sebentar lagi akan kamu warisi. Sebelum anak-anak anjing bangsa seperti galang atau hilang, akan merampok, akan grogoti milik kita. Kita? Kita? Kata itu gak ada dan gak akan pernah ada. Sebentar lagi kamu akan tahu. Saya, Sony Wibisono, selalu mendapat apa yang saya mau. Kalau begitu saya sebuah pengecualian. Semua orang bilang begitu. Ibu kamu dulu juga bilang begitu. Tapi di mana saya sekarang? Ha? Kenapa Anda bilang begitu? Saya ini tukang sulap. Saya yang nyulap hidup kamu. Dan saya yang nulis sejarah kamu, paham? Kenapa Anda bikin hidup saya begini? Harusnya saya mati aja di kecelakaan itu. Pasti kecelakaan dari tadi, kecelakaan muter-muter aja. Jangan, udah gak usah. Apa dia maksudnya? Gak perlu tahu itu. Orang sebodoh ini yang akan mewarisi semua harta saya. Hah? Anak ingusan dan bodoh. Jawab apa maksudnya? Kecelakaan itu ibu saya? Gini, Suci ibu kamu selalu tidak setuju dengan cara hidup saya. Jadi yang terjadi, ya. Terjadilah. Spaking buat bangsa! Adrian, jangan! Bukan begini caranya, Adrian! Adrian, jangan! Bukan begini caranya, jangan! Adrian, jangan! Bukan begini caranya! Bukan begini caranya, Adrian! Adrian! Mau bunuh saya? Hah? Lakukan! Tembak! Cara kayak banci kamu! Seharusnya saya matiin saja kamu dari dulu. Hah? Mungkin itu lebih baik. Adrian, kamu kan tahu apa yang bisa dia lakukan. Saya bukan Anda. Dan saya yakin polisi akan tertarik dengan cerita hari ini. Hehehe, polisi? Kamu lupa berhadapan dengan siapa? Hah? Sana lapor! Anda benar. Polisi akan jauh lebih tertarik dengan benda ini. Biarkan dia pergi. $10 juta. $30 juta.
ambilin chip buat aku. Bentar, bentar, bentar. Aku masih ada sekitar 80 juta. Bagaimana kalau aku all in? Tapi arloji emasku ikut dipertaruhkan. Masih belum rela kalah waktu itu ya. Aku gak percaya kalau kamu bisa beruntung terus malam ini. Buka. Keberuntunganmu selesai. Harusnya kamu berhenti waktu menang banyak tadi. Bentar, bentar, bentar. Aku memang mau berhenti. Tapi setelah ini. Masih mau main? Mau ngutang lagi? Enggak. Aku mau berhenti sekarang. Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mas Bos. Hui. Halo. Halo. Hey, kau dengar ya. Bilang sama dokternya, jalanin aja operasinya. Saya udah dapat duitnya. Ya? Iya. Udah enggak usah tanya lah, dapat duit dari mana? Pokoknya ada duitnya, nanti ditransfer kalau udah ya. Oke, iya, oke. Gua kan tadi pinjam duit lo. Nih, gua kembaliin. Impas semua. Lu tuh emang, baru hari pertama. Lu dapet duit banyak. Dahsyat. Hah? Ambillah. Kita ini kan sama-sama. Lu tuh. Saya jadi polisi bukan untuk hal seperti ini. Kenapa? Karena lo pikir di belakang nama lo ada Sustoyo? Hah? Emangnya lo pikir gua gak tahu? Bagaimana bapak lo gak masuk penjara? Karena apa? Hah? Karena kakek lo.
Aku lihat-lihat. Kamu mirip kakekmu. Kakekmu pasti bangga melihat kamu sekarang. Gak usah bawa-bawa kakek di sini. Kapan datang dari Medan? Kurang lebih seminggu. Tadinya saya mau ngejutin ayah. Tapi malah ayah yang ngejutin saya. Saya pikir udah berhenti. Memang. Saya sudah berhenti. Udahlah. Saya bukan kakek. Saya tahu persis. Ayah itu seperti apa. Ya udah. Ayo pulang aja. Enggak begitu bikin BAP. Ayahku polisi. Anakku polisi. Bagaimana keadaan saudara Sigit Putra Sustoyo sekarang ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya. Selalu juga, Bar. Lebih baik gue yang ngelakuin semua ini. Percaya sama gue.
Halo Dian, di mana kamu nak? Rio. Kakekmu kawin pakai ini. Aku juga pakai ini. Aku pengen dalam pernikahanmu nanti kamu juga pakai ini.